Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Rasid Dahdain. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka silinder head dari forklift 4-6 silinder ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan kalian semua. Mana tahu untuk kalian-kalian pemula ini ya, yang baru pertama belajar tentang mesin. Nah, ini saya kasih tutorialnya untuk kalian, cara membukanya dari pertama sampai terbuka semuanya ya. Dan lihat apa saja yang perlu kalian siapkan, baik dari kuncinya ataupun cara-caranya ya. Oke, simak baik-baik videonya ya.
Ini dia silinder head forklift pembuatan ya. 6 silinder ya. Dan ini lubang untuk water pump ya. Ya, udah air ya.